Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Asbre. Oke teman-teman, gas lur semua nih. Oke gas lur, sebelumnya gue mau terima kasih buat yang sudah klik video ini dan tonton terus video ini sampai habis. Dan yang baru gabung ke channel gue ini, jangan lupa di subscribe. Oke guys lur, di vlog gue kali ini gue lagi mau COD sebuah leher knalpot Scorpio. Yang di video sebelumnya gue bikin knalpot itu menjadi mengkilat dengan modal 5.000. Dan di siang ini gue mau COD di kawasan Bintaro, tepatnya di lampu merah Bintaro Plaza. Oke guys lur, ikutin aja terus. Siapa tahu di perjalanan COD gue ini ada hal-hal yang mungkin bakal kita bahas. Ya nih, pertigaan yang cukup padat, lalu lalang kendaraan. Aduh, dek, kamu kan naik ojek, seharusnya kamu pakai helm, dek. Bahaya loh. Banyak ya penumpang-penumpang yang bisa dibilang bandel. Dia naik ojol, tapi dia nggak mau pakai helm. Abangnya bingung. Ada juga sih abangnya yang, yaudahlah, nggak apa-apa. Duh, tapi tumbennya macet apa nih? Macet banget nih gas lur, sampai ada yang muter balik tuh. Biasanya nggak seperti ini nih. Wah, ibu guru sedang menyeberang. Oke bu, oke, gue masih ngantri nih, bermacet-macetan. Ya, kebetulan ketemu lagi nih sama adik yang gak pakai helm. Bersabar. Kita berkendara nih harus bersabar. Kalau nggak sabar, repot. Untuk ojek online Grab sudah kembali normal beraktivitas. Yang sempat kemarin itu demo ya di gedung DPR, dan penumpang-penumpangnya itu bingung mau naik Grab, itu nggak ada sama sekali yang narik. Bahkan gue pernah lihat dia narik dan dia diberhentiin oleh teman-temannya dan nggak boleh narik karena sempat demonya yang wah luar biasa lah. Tapi untuk Gojek itu nggak demo ya, Grab aja. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih Grab demo? Gue sendiri kemarin nggak ikut demo ya, padahal gue Grab. Kebetulan gue juga kerja, jadi nggak sempat. Waduh, macet banget. Kita motong jalur aja lah lewat Pertamina. Walau kita tidak beli bensin, kita lewat sini nih. Ya, sedikit bandel. Wah, macet banget, parah. Wah, ada apa nih? Wah, ternyata truk tangki Pertamina itu mogok, guys. Wah, ini dia penyebabnya, gas lur. Sampai-sampai macet satu jalur. Buka tutup. Tuh dia tuh. Gak ada supir ya kan? Wah, ini macet nih sampai ke bawah nih. Itu didorong juga gak mungkin tuh kan, tanjakan gas lur. Ya, begitulah. Mungkin dia sedang menunggu perbantuan dari pihak Pertamina.
Macet lagi gas lur. Waduh, dipepet nih gas lur. Hampir aja. Untung mobil R3 tuh agak sedikit ke kiri. Kalau enggak, kita bisa nabrak gas lur. Wah, palang otomatisnya masih belum bener gas lur. Ini di kawasan Bintaro ya. Tepatnya di Bintaro Permai, itu palang pintu otomatisnya tuh masih mati. Dan di sini kan dilalui dengan double rail atau dua kereta ya. Palang pintunya tuh masih mati, guys. Wah, pokoknya hati-hati deh yang lewat sini. Banyak sering kejadian kecelakaan ya, guys, lur. Wih, ada Nuvo Z tuh lewat. Di sini juga banyak poldur. Polisi tidur. Oke guys lo, yang baru bergabung jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk di channel ini semakin berkembang guys lo. Oke guys lo, kita gas terus nih Scorpio kita. Kita kalau COD usahakan sampai duluan ya guys lo. Sebelum customer COD-nya datang, kita udah datang duluan. Jadi supaya tidak mengecewakan customer kita gas lur. Wih, santuy banget naik Vespa Matic. Digas gue gas lur. Kita gas balik gas lur. Oke, sekedar info gas lur. Gue jual leher knalpot gue ini dengan harga Rp100.000. Dengan kondisi sudah mengkilap ya guys lur. Kinclong. Jika teman-teman berminat untuk mencari barang-barang Scorpio, bisa langsung hubungi. Tulis saja di kolom komentar ya guys lur. Sedang mencari apa? Nanti kita bisa COD nih. Untuk COD itu kita bisa di daerah Jakarta atau Tangerang Selatan. Sleepy bisa. Nanti bisa dijanjikan atau disesuaikan waktu dan tempatnya guys lur. Untuk barangnya sendiri, barang baru atau barang second itu bisa dibicarakan dulu ya guys lur. Kalau memang saya ada, kita bisa COD atau kirim-kirim Bukalapak, Tokopedia, itu juga bisa guys lur. Ya khususnya spare part Scorpio ya guys lur. Kita gaspol nih guys lur. Kebetulan jalannya sepi, jadi gue berani ngegas. Nah, gue COD nih di daerah sini nih, di lampu merah. Enaknya gue nunggu di mana ya?
Kayaknya di seberang deh. Seberang enak tuh gas lur. Yang adem. Di bawah pohon rindang. Kayaknya depan angkot tuh cocok. Oke gas lur, lampu hijau. Kita jalan. Hei, mama, mama. Aduh. Emak-emak gas lur, hampir aja crash kita gas lur. Duh, kita tunggu sini aja dulu deh. Kita coba chatting dulu. Ternyata gue udah chatting, orangnya masih di Ciputat gas lur. Nggak apa-apalah. Kebetulan gue juga belum sarapan. Ini waktu udah siang. Ih, ada yang lagi ditilang tuh. Ih, angkot ditilang, Pak Polisi. Kasihan Pak Polisi. Belum dapat setoran. Nah, gue udah selesai makan nih, Gas Lur. Gue cari nasi Padang yang murah-murah aja, Gas Lur. Makannya pakai telur sama jengkol. Kebetulan orangnya udah dekat, udah sampai. Kalau gue duluan nih yang sampai lagi di lampu merah.